Selamat datang ke rancangan Aktiviti, majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nana Mahazan. Selama 30 minit ini, apa kata ikut saya menjelajah ke seluruh Asia Tenggara dan juga Malaysia khususnya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak. Ha, antara sukan-sukan aksi lasak, kita ada papan luncur air ataupun surfing, luncur udara ataupun paragliding, wakeboarding, street luge, macam-macamlah sukan aksi lasak. Dan kalau anda menonton aktiviti ini, anda bahkan mendapat informasi mengenai sukan aksi lasak dari lokasi yang sesuai untuk anda lakukan sukan ini, kos, ciri-ciri keselamatan, pokoknya apa-apa sahaja mengenai sukan aksi lasak akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan setiap minggu saya akan mencuba satu sukan aktiviti lasak ini. Dan minggu ini sedikit istimewa sebab saya ada selebriti jemputan yang akan turut mencuba sukan aksi lasak ini nanti. Siapa ya agaknya selebriti tersebut? Ha, itu sekejap lagi. Dan minggu ini, sukan yang akan saya cuba adalah mountain biking. Lokasi menarik minggu ini adalah di Taman Rimba Kiara yang bertempat di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur yang terletak lebih kurang 30 minit daripada pusat bandaraya. Lokasi ini sering menjadi tumpuan setiap hujung minggu bagi penggemar-penggemar sukan berbasikal mountain bike. Sebenarnya, terdapat banyak trek di Taman Rimba Kiara ni yang telah pun dibina khas oleh penggiat sukan ini sendiri bagi memenuhi kawasan meredah hutan. Sukan ini sesuai buat remaja yang sukakan cabaran meredah hutan dengan berbasikal. Sekarang anda bersama dengan Zul Helmi daripada pasukan Mercury. Apa khabar? Baik. Okey, mungkin Zul boleh cerita dululah kenapa sebenarnya pilih sukan aksi lasak mountain bike ni? Okey, saya memilih pasukan aksi lasak ni pasal saya memang minat. Bila saya sekolah lagi. Suka benda-benda lasak lah. Suka benda lasak lah, macam skateboarding semua kan. Itu yang saya pilih tu. Itu antaranya. Sebab. Apa yang membuatkan mountain bike ni lain daripada sukan-sukan lasak yang lain? Pasal mountain bike ni yang bagusnya, one thing kita punya kesihatan kan. Akan jadi lagi bagus. Pasal cycling is number 2 lepas swimming, sukan yang paling bagus. So at the same time dia buat kita punya minda ni lagi bagus. Because kita bila masuk hutan kita berfikir pasal ini dalam trail ni nak jalan mana, nak jalan mana kan? Macam mana kita nak counter corner, itu dia buat kita berfikir. Itu yang satu bagus tu. Okey, Zul dah berapa lama dah sebenarnya mencuburkan diri dalam sukan lasak ni? So far sekarang ni dah masuk nak masuk tahun ke-9. 9 tahun dah. Saya dalam mountain bike. So far lah. Okey, katalah remaja-remaja di luar sana yang menonton ni adalah rasa macam inatlah nak cuba mountain bike ni, mungkin boleh kongsikan berapa sebenarnya kos untuk mula. Okey. So untuk remaja yang berminat, first thing, kita tak payah spend terlampau banyak dulu. Kita just put aside dalam RM1,500. Itu dah boleh dah tu. RM1,500 tu kiranya basikal. Basikal, dapat helmet, dapat glove. Okey, baju yang proper lah. Baju tak sebesi macam saya pakai ni. Kalau untuk yang beginner ni, cari yang macam dry fit t-shirt. Okey. Yang orang kata yang selesa ringan lah. Yang ringan. Jangan pakai benda yang memberatkan. T-shirt cotton tu tak dinasihatkan lah? Tak sangatlah. Boleh nak pakai lah. Tapi agak panas lah kan. Tapi kalau ikutkan, basikal ni kita nak kurangkan berat dia. Kalau sekarang banyak sangat benda kita pakai, susah nak kayuh. So maksudnya RM1,500 dah boleh mula? Dah boleh lah. Okay, macam pasukan Mercury ni ada buat kelas ke ataupun hanya memberi nasihat-nasihat secara... Kita tak ada buat official. Kita boleh bagi tips, kita ajar siapa yang berminat, boleh datang jumpa kita orang, nak tanya kalau nak belajar. Kita tak ada charge apa pun. Kalau siapa minat boleh
boleh datang. Okay. Ha, jumpa kita orang. Tapi orang sebenarnya mungkin takut untuk mencuba sukan silasak ni, mungkin takut kos dia mungkin mahal kan, sebab untuk keselamatan ni mesti barang-barang untuk keselamatan ni mungkin harga dia mahal sikit. Okey. Ha. Mahal ke sebenarnya? Dia barang ni pun ada kategori dia. Kalau untuk yang beginner, tak semestinya spend macam saya spend lah kan. Pasal saya dah kena masuk apa race semua ni. Yang tu yang biasa harga dia agak okey. Dalam contoh helmet, ada yang bawah RM100. Ada. Tak risau, RM80 ada. RM30 pun ada. Tengok kemampuan lah. Tengok kemampuan masing-masing. Yang penting benda ni jangan ikut orang. Okey, mungkin Zul mungkin boleh kongsikan. Kalau Zul punya sebagai pengayuh yang dah lebih mahir ni, berapa agaknya harga? Okey, macam okey macam contoh saya pakai sekarang ni basikal saya dekat 10,000 lah. Ah, 10,000 ke 14,000 lah kan. Okey, macam saya punya helmet semua tu pun dah terpaksa pakai yang mahal lah. Kalau tidak nanti berderai pula kepala jatuh kan masa race kan. Sebab lebih mahir dia punya orang kata dia jalan dia tu lebih mencabar. Lagi mencabar. Jadi keselamatan tu kena lebih. Ya, betul. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut tentang sukan aksi lasak ini, ada macam mana bentuk basikalnya, sekejap lagi bersama dengan kami. Kembali bersama Nana selepas ini di Activity. Zul, ni adalah basikal Zul sendiri. Ya, betul. Ni berapa berat sebenarnya basikal ni? Basikal saya ni dalam 10.3 lebih kurang beratnya. Tak berat, boleh cuba jump boleh? Boleh. Oh, ringan je. Okey, mungkin boleh Zul ceritakan bahagian-bahagian basikal ni. Nana tengok macam ada lain daripada basikal kita ada kat rumah kan. Okey, tempat duduk ni actually dalam term mountain bike kita panggil saddle. Jadi yang tempat duduk ni dia kena ikut keselesaan rider tu sendiri, penunggang. Okey, kalau Nana tengok kat sini, biasa kalau brake basikal kita macam panjang kan, ni macam pendek aje. Okey. Pasal brake ni dia teknologi hidrolik eh. Hidrolik ni dia respon dia lagi cepat. Ni kita tarik sikit je. Dia dah respon dah. Ni dia brake makan lah maksudnya. Dia dah lock lah tu. Kalau brake dia tak payah nak kuat. Tak payah. Tak payah. Okey. Dari segi tekanan tayar pula. Okey, dari segi tekanan tayar ni kita kena tengok trail macam mana tempat yang kita nak masuk tu. Okey, macam contoh Kiara ni, kita kena pakai low pressure. Pasal kita nak grip dekat akar-akar ni. Okey, akar-akar ni agak bahaya tau kalau orang yang tak biasa dia licin. So pressure tayar tu bila dia kurang dia akan pegang akar tu. Okey, kalau dia terlalu keras dia akan melantun. Dan kita akan slip. Bahayalah. Okey. Lagi satu yang saya tengok lain yang basikal ni, dia boleh macam bila jalan tadi dia masuk kecik cek kan. Mana? Tu apa? Okey, ini part ni dia panggil fork. Okey, fork ni dia ada travel dia panggil. Travel tu maknanya ketinggian fork tu. Macam saya pakai ni, travel dia dalam 100. Okey. Ada yang 120. Kalau untuk downhill dia lagi tinggi. Pasal dia nak absorb kita punya hentakan tu. Macam saya kategori cross country, saya hanya pakai 100. Okey. Pasal saya banyak turun short punya drop. Pun dah cukup lah. Itu dah cukup. Tak payah nak tinggi-tinggi. Bila kita terlampau tinggi, nanti bila kita nak climb vertical hill susah. Kita akan jatuh ke belakang. Okey, lagi satu Zul. Ni, saya tengok ni tempat pemijak kaki ni lain betul. Okey, ni. Muat ke kaki nak? Muat. Okey, pemijak kaki ni actually dia panggil clip pedal eh. Clip pedal ni dia pun ada jenis-jenis dia. Macam clip ni dia akan mounted dekat saya punya kasut ni. Nampak besi ni? Masuk dalam tu? Besi ni akan masuk ke dalam tengah ni. Maksudnya dia, dia akan... Dia akan lock terus. Clip terus, habis lock. So bila kita nak keluar, kita twist je. Okey, ciri-ciri keselamatan sesebuah basikal tu. Maksudnya kalau kita sebelum memulakan, kita kena check. Okay. Kita kena periksa dulu, dia punya brake. Okey, betul. Tekanan tayar. Tayar, yes. Helmet kena ada. Helmet. Lagi? Ada apa yang saya tertinggal?
glove penting. Penting. Glove dengan glasses. Pasal glove ni menolong kita masa kita jatuh. Sarung tangan ni lah. Tak adalah tangan kita ni habis bila kita jatuh kan. So ada satu layer lagi yang ni. Yang untuk glasses ni, yang batu kecil-kecil ni akan melantun tau bila kita tengah laju. So kalau tak pakai glasses, most likely nanti takut dia masuk batu masuk mata kan. Ha, susah nanti. Ha, kita kena hydrate selalu eh. Kalau nak main bersigal ni, kalau tidak nanti boleh hitam. Okey, itu sajalah. Ha, so secara asasnya. Sahaja. Asas yang nak tahulah. Okey, sebelum kita melakukan aktiviti mountain bike ni, kita kena tahu dulu ciri-ciri asas dia bersama dengan saya, Zul Hilmi. Dan yang macam saya katakan tadi, kita ada tetamu undangan yang istimewa, iaitu selebriti kita, Bel Nasri. Hai, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dah sedia dah? Dah sedia. Sebelum kita mulakan ni, kita kena tahu dulu ciri-ciri keselamatan, asas-asas sebelum kita mulakan aktiviti lasak mountain bike ni. Mungkin Zul ceritakan. Okey, dia mountain bike. Okey, before kita start, benda yang pertama kita nak kena ada helmet. Helmet sangatlah penting. Okey, pasal kita masuk trail. Trail ni dia punya jalan dah kat dalam tu tak berapa betul kan? So kita nak jatuh tu anytime. Okay, satu, glasses kita kena ada. Ini sangat penting untuk protect mata kita daripada kena batu. Bila tayar kita beli kita kayu tu, tayar depan kita akan langgar lumpur-lumpur ni, batu akan naik ke atas. So kalau tak pakai ni, masuk mata tak nampak. Tak nampak, kita akan masuk ke gaung. Okey, bila kita turun bukit, adakah kita akan break dua-dua sekali ataupun satu depan saja? Advice saya kalau turun bukit ni, kita hanya menggunakan, lebihkan brake belakang. Break itu belakang. Pun kita jangan lock. Kita hanya tap macam tu je. Check. Depan ni hanya untuk support kita. Pasal kita akan maneuver tayar depan. Kan, pasal kita turun bukit ada corner, kita akan maneuver tayar depan tu. So, depan ni hanya support yang untuk belakang ni. So, pasal ini paling bahaya. Kalau kita lock depan, kita akan menjunam. Okey, mungkin ada tips yang kita tak boleh buat masa nak mountain bike, jangan buat langsung benda ni. Apa? Ada tak? Dengan selalunya kalau orang yang nak start kayu ni, kalau untuk yang masuk trail, saya nasihatkan trail yang sebelum kita masuk tu, hutan mana kita masuk tu, kita jangan orang kata terlampau confident sangat. Kita belajar dulu tempat tu. Kita kayu pelan-pelan. Kita baca dulu tempat yang kita nak kayu tu. Itu nasihat saya. Kita jangan orang kata terlampau excited. Itu yang akan berlaku kemalangan. Okey, kalau nak tengok macam mana kami melakukan aksi lasak ni nanti, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Bel, ceritalah sikit sebelum mencuba sukan lasak mountain bike ni, rasanya macam mana? Sebenarnya bila tengok kan orang main apa semua, rasa macam seronok lah. Senang lah. Rasa macam senang je tengok dia orang lompat sana, lompat sini, rendah situ, rendah sini kan. Lepas tu baru tahu macam mana susah dia.
rasa macam senang sangat eh. Tapi bila yang ini baru baru kita tahulah. Tapi yang seronoknya mountain bike ni bila jalan-jalan dekat atas tu jadi rasa suasana dia. Suasana hutan. Redah hutan, lepas tu kita redah ada sungai kecil-kecil, redah air. Ya. Kira pertama kali Bel mencuba mountain bike. Ya. Pertama kalilah saya cuba. Tapi mungkin selepas ini saya akan cuba lagi lah. Rasa bila dah habis tu, rasa seronok ah. Memandangkan Bel sendiri dah cuba sukan ni, mungkin ada sedikit nasihatlah kepada remaja-remaja yang ingin mencuba sukan aksi lasak mountain biking ni. Ya, bagi saya ini adalah satu orang kata aktiviti yang amat berfaedah lah ya. Jadi pada remaja-remaja di luar sana, cuba-cuba mengayuh. Orang kata bila badan kita bergerak cergas, ini adalah orang kata satu senaman. Jadi kepada remaja-remaja yang rasa seronok yang ingin cuba ataupun ada minat, cubalah suka aksi lasak ni sebab memang sangat bagus untuk kesihatan. Cubalah. Mencuci basikal sendiri selepas setiap aktiviti merupakan disiplin penting yang harus ada pada setiap pengayuh. Ini bagi memastikan basikal sentiasa dalam keadaan baik dan bagi menjamin keselamatan kita setiap kali melakukan aktiviti lasak ini. Bel juga turut membasuh sendiri basikalnya. Yang menariknya, di Taman Rimba Kiara ini juga menyediakan tempat untuk mencuci basikal. Di samping itu, kalau sesiapa yang ingin menyegarkan diri selepas berbasikal, turut disediakan tempat untuk membersihkan diri. Okey, sekarang anda bersama dengan dua adik kita ni yang mencuba sukan aksi lasak ni dah lama. Ya, kita ada adik Fikri yang berumur 19 tahun dan juga adik Faris berumur 16 tahun. Okey, kita tanya Fikri dululah. Berapa lama sebenarnya dah cuba sukan lasak mountain bike ni? Saya start main basikal mountain bike ni sejak umur saya 13 tahun. 13 tahun? Dah 6 tahun lah ni? Dah 6 tahun saya kayuh basikal. Tapi sebenarnya kenapa adik Faris memilih sukan mountain bike ni? Kenapa tak ada sukan-sukan lain ke yang lebih lasak daripada ni? Ada tu memang ada. Tapi pada mulanya saya kayuh hanya untuk suka-suka saja. Tapi bila dah kayuh, saya rasa seronok dan ingin dalam lagi sukan mountain bike ni. Okey, pencapaian tertinggi Fikri. Pencapaian tertinggi sekali, saya pernah berlumba dekat Songkla. Dapat nombor satu. Nombor champion. Satu? Wow. Okey, mungkin Fikri dan juga Fairuz ada sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat kepada remaja-remaja yang ingin mencuba sukan aksi lasak seperti mountain bike ni. Saya cadangkan remaja-remaja yang sekarang ni lebih baik main berbasikal. Supaya berbasikal ni dia sihat dan menguji kita punya
tahanan fizikal. Jadi maksud daripada kita buat benda-benda tak faedah, nak kita cuba sukan macam ni kan. Kalau macam Fairuz, mungkin ada nak tambah sikit. Siapa yang luar sana daripada membuang masa, lebih baiklah kita mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang faedah kan. Okeylah, terima kasih kepada Fikri dan juga Fairuz kerana sudi berkongsi sedikit pengalaman mereka melakukan sukan aksi lasak mountain bike ni. Bagi remaja di luar sana, apa kata cuba salah satu aktiviti lasak ini kerana ia mampu membina minda yang sihat dan cergas. Minggu hadapan, jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi dengan banyak lagi aktiviti lasak yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Hanya di Aktiviti, majalah Sukan Aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Bersama dengan saya, Nana Mahazan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, minggu hadapan Nana akan mencuba sesuatu yang lebih ekstrim, lebih mencabar. Semua yang tak pernah Nana buat. Pasti anda akan teruja. Kalau Nana boleh buat, anda remaja di luar sana pasti boleh. Alhamdulillah, ya Allah seronoknya. Angin kat sini sekejap, kan? Ginilah menggosoknya, ya. Dan biasanya kalau saya tak ada job, saya duduk sini buat inilah. Buat cuci basikal ni. Ya. Vacuum pun boleh. Muncul udara. Apa muncul udara kau? Muncul udara je. Kalau nak lagi selamat, pakai yang Simato Welding tu. Lagi bagus. Oh, yang floss kan. Yang empat segi tu. Kena ikut jalan shortcut ni. Memang kalau pertama kali memang buasih lah. Ada penyakit tu lah sikit lah. Ya. Ya untuk kali pertama lah. Lama-lama dah biasa dah okey dah. Ya. Okey. Allah tu takut lah. Mana ada mengapa tunjuk lah. Okey, itulah dia. Okey, maaf ya saya. Okey. Ini apa pula ni? Okey. Tok Ali. Kamu kan jadi hukum. Masukkan. Berapa bahaya, berapa bahaya.